Polisi akhirnya menangkap pelaku terakhir yang melakukan upaya begal pada seorang perwira marinir yang terjadi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Oktober lalu. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya melakukan perlawanan pada petugas. Tersangka berinisial DJ diringkus di tempat persembunyiannya di Cinere Depok, Jawa Barat pada Minggu 24 Januari kemarin. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Burhanuddin mengatakan tersangka DJ ditembak di kedua pahanya karena melakukan perlawanan. Ditangkapnya DJ itu berarti seluruh tersangka pembegalan terhadap Kolonel Pangestu Widiatmoko sudah dibekuk oleh polisi. Seperti diketahui, Kolonel Pangestu dibegal di saat tengah bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat pada 26 Oktober 2020 lalu. Saat itu, para komplotan begal yang terdiri dari 4 orang ini mengincar ponsel yang tengah dibawa oleh korban. Upaya pembegalan itu gagal dilakukan, namun Kolonel Pangestu terjatuh dan mengalami cedera. 3 tersangka diringkus polisi pada November lalu, satu diantaranya menyerahkan diri ke kantor polisi. Tersangka DJ ternyata sudah 11 kali melakukan aksi serupa di wilayah Jakarta. Ia bahkan masih melakukan aksi kriminalnya, tapi ditetapkan sebagai DPO. DJ dan komplotannya mengincar para pesepeda karena relatif lebih mudah dilakukan. Atas perbuatannya, DJ pun terancam kurungan penjara selama 7 tahun. Alhamdulillah, kami berhasil menangkap satu orang DPO, ya. Di mana kejadian ini bermula pada tanggal 26 Oktober 2020 pada hari Senin jam 06.45 di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang telah terjadi ya, aksi jambret upaya ya, upaya tindak pidana penjamretan terhadap handphone salah satu orang yang bersepeda pada hari tersebut ya. Pada saat itu ya, korban seorang diri mengayuh sepedanya, kemudian dipepet oleh 2 motor, satu mendahului ya, dengan 2 orang, satu orang membonceng ya, satu orang membuntuti dari belakang, yang depan berhenti, akhirnya yang belakang ini nyalip dari sebelah kiri ya, orang yang berada di belakang motor tersebut berupaya mengambil handphone daripada korban. Akhirnya korban terjatuh, handphonenya tidak berhasil diambil, dan para pelaku 2 kendaraan bermotor melarikan diri. Ya. Setelah kejadian, ternyata korbannya salah satu petugas dari salah satu instansi, akhirnya terjatuh, ya, tangannya luka, para pelaku melarikan diri. Berapa bulan yang lalu, 3 orang pelaku berhasil kita amankan. Ya, 3 orang pelaku berhasil kita amankan. Motor yang pertama yang menghalang-halangi, 2 orang berhasil kita amankan. 1 orang ya, yang berupaya menjamret dari belakang, motor yang kedua berhasil kita amankan, dan perkaranya sudah V21 ataupun sudah tuntas. Alhamdulillah, ya, 1 lagi berhasil kita amankan atas nama tersangka DJ. Ya, DJ, dia ini yang merupakan joki yang mengendarai motor yang di belakang yang menjamret. Ya, kawannya yang ngambil, dia mengendarai sepeda motor. Dan seperti diketahui, kami melakukan pengembangan, yang bersangkutan sudah 11 kali, ya, sudah 11 kali melakukan tindak pidana melakukan penjamretan, ya, atau tindak pidana curas. TKP-nya ada yang di Jakarta Timur, ada yang Jakarta Selatan, ada yang di Jakarta Barat, dan ada yang di Jakarta Pusat. Ya. Karena pada saat yang bersangkutan kami amankan melakukan perlawanan, akhirnya kami beri tindakan tegas dan terukur. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.